Hai, selamat pagi alam yang indah. Masya Allah ya, seger banget udara hari ini. Hari ini aku sama anak-anak mau berenang di tempat wisata yang gak jauh dari rumah. Mungkin juga warga luar Purwakarta pada belum banyak yang tahu. Yuk, simak videonya. Mata air Ciburial adalah salah satu dari 9 mata air yang ada di wilayah Wanayasa. Lokasi mata air ini dikelilingi oleh sawah-sawah yang hijau. Udara yang segar, air yang jernih, suara air yang menenangkan, batu-batuan yang masih asli, bikin penat aku tuh hilang seketika. Kalau mau berkunjung ke sini, nggak ada biaya khusus kok. Cuma ada donasi untuk biaya pemeliharaan lokasi ini. Yuk, main ke sini. Yakin nggak mau ke sini? Oh iya, untuk anak-anak, berenang itu adalah hal yang paling menyenangkan. Bunda atau ayah tahu nggak manfaat berenang untuk anak-anak itu apa? Banyak sekali. Manfaat berenang untuk anak diantaranya yaitu melatih ototnya. Tahu nggak, saat anak berada dalam air, bergerak saja mereka itu harus mengeluarkan tenaga 2 kali lipat loh. Selain itu, anak akan lebih percaya diri dalam berbagai hal. Berada di air dan mengatur keseimbangan membuat anak itu harus bisa mendengarkan alur tubuh sendiri. Nah, ketika mereka berhasil menguasai gerakan ataupun gerakan ringan sekalipun, hal ini bisa membuat anak lebih percaya diri. Poin selanjutnya yaitu anak akan memiliki skill bertahan hidup jauh lebih baik. Manfaat lainnya yaitu menyehatkan mental anak, menjadikan tidur anak lebih nyenyak, dan kemampuan berpikir anak jauh lebih baik. Ayo ayah bunda, ajak si kecil sering-sering berenang ya. Eits, tapi lihat dulu situasi dan kondisinya. Jangan memaksakan jika kondisi si kecil kurang baik. Ayo kita jaga dan terus lestarikan wisata alam ini. Ingat ya teman-teman, kita lindungi, kita jaga, jangan kotori dan jangan dirusak. Teman-teman, jangan buang sampah sembarangan ya. Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Bye. Assalamualaikum.